Assalamualaikum. Ya, ya, Uti ya. Kita ucapkan salam kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur khususnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan kami, saya Ari dan rekan saya Melisa Adriana dalam acara Mentari Pagi, hangat membawa inspirasi pagi. Kami akan mengabarkan informasi-informasi pilihan yang telah kami rangkumkan dalam jendela selaparang ya, berita dari jendela selaparang, dan juga ada juga informasi dari media online tentunya pemirsa. Itu dari lokal maupun regional, nasional hingga internasional juga kami sudah rangkum. Dan kita sampaikan juga, dan ada juga tentunya pemirsa materi dialog yaitu segmen dialog yang hari ini kita akan bahas mengenai maulid ala masyarakat suku Sasak. Iya, sebenarnya seperti apa sih maulid ala masyarakat suku Sasak? Nah, saat ini kita sudah mengundang narasumber kita. Seperti yang kita lihat nih. Nama siapa narasumber kita nih, Ri? Yang pertama yaitu beliau adalah Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Beliau adalah tokoh agama di Kabupaten Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda sekali. Masih muda sekali. Sesuai dengan apa yang terbayang nih. Iya, tapi jangan salah. Muda ataupun sudah tua, tapi pengetahuan itu yang membedakan mungkin ya. Baik. Bagaimana nih Pak Tuan Guru? Iya, sebetulnya saya sudah tua. Jadi mungkin apa namanya, awet muda saja mungkin. Awet muda saja, baik. Kenapa gitu ya, awet muda? Mungkin salah satu penyebabnya adalah antara lain karena sering berbahagia, terutama berbahagia dengan lahirnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Baik, gitu ya. Sebenarnya tema kita saat ini ya, bagaimana sebenarnya Maulid Nabi itu ala masyarakat Sasak masyarakat. Kita pinir. Kalau kita ingat masyarakat suku Sasak itu ada namanya nasi mulut ya. Kemudian ada mereka biasanya kalau menyajikan waktu kita ke masjid ngaji bareng atau selawat bareng, nanti itu ada pakai bulang-bulang nampan besar-besar begitu. Wah, itu bagaimana kemudian ada yang bilang, ah sebenarnya itu mubazir saja. Ada yang kemudian bilang, eh itu merupakan cara masyarakat Sasak bersyukur secara adat istiadat. Nanti kita juga akan berbincang-bincang lebih jauh mengenai itu, Pak Tuan Guru. Dan kita juga tadi sebenarnya masih mengundang ya salah seorang tokoh adat di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Mami Lalu Wirabakti, dan kebetulan beliau sudah ada di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng lebih jauh bersama beliau, tapi kita sampaikan dulu berita dari program Jendela Silaturahmi sekarang edisi 22 Desember 2015. Ya pemirsa, dari 8 berita yang diturunkan pada edisi kemarin, pemirsa, ada yang menjadi headline dari Jendela Silaturahmi edisi 22 Desember 2015 adalah terkait dengan dana sertifikasi triwulan ketiga diperkirakan cair akhir Desember. Ini untuk dana sertifikasi yang berada di bawah naungan Kemenag ya, Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Timur. Tunjangan profesi atau dana sertifikasi guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk triwulan ketiga rencananya dapat dicairkan pada akhir Desember 2015 mendatang. Dan berita selengkapnya mengenai dana sertifikasi triwulan ketiga yang diperkirakan cair di akhir Desember ini kami sajikan liputannya untuk Anda. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Fauzan Azima menerangkan, dana sertifikasi untuk triwulan pertama dan kedua atau 6 bulan pertama di tahun 2015 telah 100% dibayarkan. Proses pemberkasan dari guru-guru penerima sertifikasi baik PNS maupun non-PNS untuk pencairan dana sertifikasi triwulan ketiga dikatakan telah rampung dan telah diserahkan beserta revisi ke pihak Kantor Pelayanan Perbendahara Negara KPPN Selong. Dan hanya tinggal menunggu distribusi ke bank-bank persepsi untuk dapat dicairkan oleh para guru bersangkutan. Hanya saja, ditambahkan Fauzan, dana sertifikasi yang dapat dicairkan untuk triwulan ketiga tersebut 3 bulan untuk non-PNS dan 2 bulan untuk PNS. Dan dana tersebut diperkirakan dapat dicairkan pada 30 Desember 2015. Dan sertifikasi itu sudah di tahun anggaran 2015. Sama-sama sudah dibayar baru 6 bulan. Nah, kemudian selanjutnya yang untuk pengamperahan selanjutnya sudah diproses semuanya, hanya saja yang sertifikasi ini yang non-PNS uangnya hanya 3 bulan yang non-PNS, kalau yang PNS-nya 2 bulan. Yang PNS 2 bulan? Iya, itu sedang diusulkan revisi juga, tapi belum kunjung datang sampai sekarang. Sementara untuk tunjangan fungsional TF 6 bulan yang kedua, sama halnya dengan sertifikasi, diperkirakan dapat dicairkan pada akhir Desember mendatang. Melisa Andriana, Rio Sandi, Selaparang TV. Itu dia pemirsa ya, salah satu headline dari program berita Jendela Silaturahmi edisi Selasa kemarin ya. Iya. Selain itu juga dari Jendela Silaturahmi edisi kemarin ada juga diturunkan informasi terkait kan cairkan dana sertifikasi dan TF rekening bank memang harus aktif nih. Oh iya, bagi para guru kabar tadi tentunya sudah ditunggu-tunggu ya, apalagi yang di bawah lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Ya, pihak Kemenag Kabupaten Lombok Timur menghimbau agar para guru penerima sertifikasi dan tunjangan fungsional untuk tetap mengaktifkan rekening bank yang dimiliki. Pasalnya baik dana sertifikasi maupun TF tidak akan dapat dicairkan apabila rekening bank dari guru yang bersangkutan sudah tidak aktif. Ya, jadi ini sudah dihimbau ya oleh dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur agar tetap mengaktifkan rekeningnya, agar tetap bisa mengakses kemudian atau mencairkan dana sertifikasi atau TF tersebut. Mudah-mudahan akhir minggu, akhir bulan ini ya rencana ya. Ya, kita langsung saja nih ke tema kita hari ini, bagaimana sih sebenarnya Maulid ala masyarakat Sasak. Dan sebelumnya pemirsa, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kita juga mengundang salah seorang tokoh adat di Kabupaten Lombok Timur, beliau adalah Lalu Wirabakti, dan
dan saat ini sudah hadir di studio juga bersama dengan Pak Tuan Guru Haji Abdul Aziz ya. Assalamualaikum Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak terlambat sedikit tadi tapi tetap segar Mi. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai maulid ala masyarakat Sasak. Yeah. Kalau tiang sepenuh pengetahuan tiang sih namanya masyarakat Sasak kalau lagi maulid ada kemudian kita tahu nasi mulut katanya. Yeah. Kemudian mereka pakai nampan-nampan dulang-dulang bahasanya kalau di masjid itu banyak sekali. Iya. Yeah. Ada yang menganggap itu mubazir Mi. Nah, itu terlalu banyak makanan, terlalu banyak, dan tidak habis, tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Bagaimana tanggapannya dari masyarakat? Nah, kalau dulu, ya mungkin, kan kita tahu di Pulau Lombok ini, pertama kita lari kepada selaparan sebelum Islam, selaparan setelah Islam. Jadi, pada dasarnya, walaupun setelah Islam dulu, masyarakat di Lombok ini secara umum jarang yang mengikuti syariat terlalu banyak sehingga ya agak jarang lah. Nah, lain dengan di saat sekarang ini, alhamdulillah di mana-mana yang walaupun tiga rumah di satu dusun terpencil pasti ada tiga dengan musola. Nah, gitu di situ bersyukurnya kita. Bersyukurnya. Baik. Nah, adapun masalah kata mubazir dahulu ini saking jauh-jauhnya. Di kampung atau di desa ini, pertama kita lihat dari situ, bisa dihitung kepala desa dulu cukup dengan dia memiliki kantong 4, kantong baju. Oh, di kampung ini, di kekeliangan ini segini jumlah. Kepala desa dulu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis lebih banyak itu. Segini banyak masyarakatnya. Ini di kampung ini segini banyak masyarakatnya. Jadi di situ saking sosial budayanya masih sangat kuat. Nah, jadi tujuannya yang kita lihat. Baik. Kalau tujuannya masyarakat Sasak sendiri hanya untuk kebersatuan. Hanya untuk mempersatukan. Baik. Hanya untuk mempersatukan ya? Iya. Itu pada dasarnya. Baik. Semua perkumpulan dalam agama maupun organisasi kemasyarakatan yang dulu jarang ada dengan namanya organisasi, tidak mengenal itu. Mereka hanya berkelompok saja. Baik. Tapi mereka saling hormat menghormati. Kita lihat sekarang. Baik. Sampai saat ini di Tanjung masih ada. Di sini orang Buddha, di sini Hindu, di sini Islam, dia mereka tetap rukun. Berbaur rukun, bersatu. Nggak, jadi setiap momentum keagamaan seperti perayaan maulid itu mereka manfaatkan untuk persatuan. Hanya untuk mempersatukan. Baik, bagaimana kemudian untuk pemaknaan dari kegiatan seremonial yang kemudian dimasukkan, seperti maulid Nabi ini, apakah hanya kemudian persatuan yang diharapkan dalam kegiatan tersebut, atau bagaimana kemudian makna dari kegiatan tersebut? Maknanya hanya untuk memberikan syiar. Kalau pada dasarnya ini kan budaya maulid Nabi ini, jangan anggap ini masuk agama. Baik. Ini budaya. Ini mulainya setelah Rasulullah tidak ada. Kan gitu. Dan dulu. Baik. Ya, kita akan kenalkan lebih jauh lagi. Jadi mungkin dari situ apa secara turun temurun. Kenapa tidak kita mengikuti hal-hal yang baik, yang positif untuk kita, walaupun jangankan dari orang Islam, dari orang tidak Islam saja, misalnya untuk berpakaian, kita seperti ini kan, di Mekah mungkin Tuan Guru Wikan tahu, kalau ini asalnya dari negeri Cina, bentuk ini, bukan dari Arab. Baik. Oh, baik. Itulah di sepanjang ini bagus. Baik. Kenapa kita tidak ikuti? Berarti maulid secara dalam frame atau masyarakat suku Sasak, mereka itu hanya adat istiadat, budaya. Adat budaya dan kemudian dipergunakan untuk mempersatukan masyarakat. Baik. Kita ke Pak Tuan Guru nih kalau begitu. Bagaimana kemudian risalah Maulid Rasulullah yang 12 Rabiul Awal ya? Kita peringati. Bagaimana kemudian pemaknaannya secara Islam? Konteks Islam. Di dalam Islam sebenarnya peringatan atau perayaan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlepas itu apakah dia bagian dari ritual agama ataupun sebatas tradisi adat istiadat, akan tetapi yang perlu dititik beratkan di sini bahwasanya berbahagia dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu yang dianjurkan di dalam Islam.
karena tujuannya sangat-sangat sangat-sangat berharga, yaitu selamat dari api neraka. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita terus ke belakang, terus flashback ke belakang, ternyata ada yang juga mendahului kita, jauh mendahului kita dalam mengekspresikan kebahagiaannya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Uzza, paman dari Rasulullah SAW yang dijuluki dengan Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ketika lahir Sayyidina Muhammad SAW, Abu Lahab dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa Abu Lahab saking bahagianya dengan lahir keponakannya ini, Sayyidina Muhammad SAW, ia kemudian memerdekakan budaknya yang bernama Siti Thuwaibah, yang kemudian dipekerjakan untuk menyusui dan mengasuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kebahagiaan tersebut, para ulama kemudian dalam banyak karya ulama, antara lain kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Said Muhammad Ali Al-Maliki, seorang ulama Mekah yang sangat terkenal dan pernah ke Lombok, pernah berjumpa dengan Al-Maghfirullah Syekh Zainuddin. Dalam kitab tersebut disebutkan, dan juga banyak kitab lain, bahwa dengan sebab bahagianya Abu Lahab tersebut, maka Abu Lahab diringankan siksaannya di api neraka setiap hari Senin. Baik, dan hanya dengan bahagia atas hanya kelahiran, bahagia atas kelahiran Rasulullah SAW. Para ulama kemudian menyebutkan, kalau saja Abu Lahab yang kafir, yang sudah dikutuk di dalam Al-Quran, tabat yada Abu Lahab wa tab, itu diringankan siksaannya di api neraka, karena sempat berbahagia dengan lahirnya Rasulullah dengan memerdekakan budak. Maka kenapa kita mau kalah? Iya, harusnya kita umat Islam jangan mau kalah. Baik. Harus kita tunjukkan kita harus lebih berbahagia, dan tentunya kita tidak hanya diringankan, mungkin bahkan terlepas bebas dari siksaan itu yang kita harapkan. Tapi Pak Tuan Guru, yang menarik dari ungkapan Mami tadi, bagaimana kemudian kalau maulid ini dipergunakan semangkanya untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana? Iya, itu salah satu tujuan mulia, karena memang Rasulullah SAW memang diutus untuk mempersatukan manusia, umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Dan tidak ada kata mubazir. Tidak ada kata mubazir, sebab ada seorang ulama dari asal Yaman bernama Al-Habib Ali Al-Jifri. Pernah ditanya oleh seorang muslim ketika itu tentang alasan mubazir, karena alasan mubazir ini adalah dalil yang selalu digunakan oleh para penentang maulid dari kelompok-kelompok umat Islam lain. Bagaimana jawaban Habib Syekh Ali Al-Jifri saat itu? Beliau hanya memberikan contoh. Ketika anak kita atau salah seorang putri kita lulus ujian, lulus sekolah, apakah seorang ayah itu keberatan mengeluarkan jajan, makanan, dan minuman untuk menyedekahkan kepada fakir miskin misalnya, atau tetangga-tetangga, membuat acara? Apakah dia merasa berat melakukan itu atas kesuksesan anaknya yang baru wisuda misalnya? Ketika dia merasa berat, berarti dia tidak cinta. Semakin cinta seorang ayah kepada anaknya, semakin tidak ada rasa berat. Baik. Nah, keikhlasan itu yang di sehingga tidak ada kata mubazir, itu yang ingin saya sampaikan. Tidak ada kata mubazir selagi itu tumbuh dari hati yang paling dalam, dari cinta dan ketulusan. Baik. Cinta dan ketulusan, ikhlas, kemudian bersedekah, itu tidak ada kemubaziran di situ. Nanti kita akan membahas lebih jauh, Pak Tuan Guru dan Mami. Nanti saya ingin tahu bagaimana kemudian, biasanya Mami selalu ada filosofi nih, nah si mulut itu bagaimana filosofinya, nanti itu akan kita bahas lebih jauh, tapi kita harus jeda sebentar, Tuan Guru juga, pemirsa, Mentari Pagi mengenai maulid ala masyarakat Sasak akan segera kembali, tetaplah bersama kami.